BQ ini cara untuk melihat kode QR WiFi di HP Infinix. Jadi untuk kalian yang pengguna Infinix itu sama seperti di Xiaomi dan Samsung sekarang bisa melihat yang namanya kode QR. Jadi caranya cukup mudah. Seperti ini. Kalian bisa cari yang namanya pengaturan yang ini, buka pengaturan sistemnya. Nanti kalian lihat di situ kan ada WiFi yang lagi tersambung, pilih di sini. Kalau Infinix sekarang, kalian bisa juga langsung scan di sini, di sudut kanan atas itu ada scan, scan QR code. Nanti kalau kita scan itu langsung tersambung. Kemudian bisa juga melihat kode QR-nya di sini, WiFi yang lagi tersambung. Yang ini bisa kalian pilih pada kode QR. Nah, nanti bisa juga kalian bagikan seperti di Xiaomi. Itu masukkan pola layar. Nah, pindai kode QR untuk terhubung ke. Kemudian temukan ikon berikut di bawah kotoran WiFi lalu ketuk untuk memindai. Kemudian pada saat kalian melihat di sini ada jaringan tersimpan, itu bisa juga kita lihat kode QR-nya. Yang seperti ini. Kemudian di bawahnya ada juga pilih bagikan. Kemudian cara lain bisa juga dari sini, kalian tarik file notifikasi HP Infinix-nya, kemudian tekan lama di ikon WiFi. Nah, caranya sama saja. Kalau kalian ingin berbagi, tinggal pilih di sini. Masukkan pola layar ataupun pin layar. Dan bisa kalian ini kode QR-nya. Jadi, itu saja. Silakan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.